Terima kasih Anda masih bersama Atmo TV. Pemirsa, berlomba-lomba dalam mencari berkah serta menambah ilmu khususnya di bulan Ramadan banyak dilakukan khususnya bagi kaum muslim. Seperti halnya di TPQ Ar-Rahmah, Desa Gendengan, Kecamatan Temanggung. Sebelum berbuka puasa di bulan Ramadan, mereka mengadakan kegiatan pesantren kilat seperti belajar ilmu agama bersama serta lomba mewarnai. Tak hanya itu saja, namun kegiatan pesantren kilat ini juga memeriahkan dengan berbagai hadiah bagi pemenangnya. Seperti apa? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Bertempat di TPQ Ar-Rahmah Desa Gendengan, Kecamatan Temanggung, kegiatan pesantren kilat ini digelar. Kegiatan yang menjadi daya tarik khususnya anak-anak desa setempat menjadi ajang untuk berbagi ilmu khususnya dalam ilmu agama. Tidak hanya itu, siswa dari organisasi IPM SMK Muhammadiyah juga turut serta dalam kegiatan pesantren kilat ini. Dalam pesantren kilat ini, terdapat beberapa agenda kegiatan yang menarik yang dilakukan sebelum berbuka puasa, seperti belajar bersama tentang ilmu agama, lomba mewarnai dan pemberian hadiah bagi yang paling bagus lomba mewarnai. Untuk menambah semangat meriah suasana, para peserta pesantren kilat juga ditantang untuk mengikuti kuis Ramadan serta membaca ayat-ayat Al-Quran. Bagi yang berani maju untuk menjawab kuis serta membaca Al-Quran akan mendapat hadiah. Sesudah kegiatan, pesantren kilat ditutup dengan berbuka puasa bersama. Untuk pesertanya kurang lebih 30-an anak, itu dari usia balita sampai remaja. Tujuan diadakan pesantren sendiri apa? Tujuan utamanya adalah pertama adalah untuk melatih kemandirian anak. Jadi kalau biasanya hanya dengan orang tuanya di rumah, sehingga ketika di TPQ itu bisa bersama dengan teman-temannya. Untuk harapan kedepannya untuk maju ini apa? Kedepan harapannya semoga dengan diadakannya pesantren kilat ini menambah generasi islami yang unggul, yang islami yang luar biasa, sehingga nanti kedepannya anak-anak ini bisa berguna di masyarakat secara umum. Kegiatan ini diadakan supaya anak-anak dapat berkumpul belajar dan bermain bersama temannya, serta bertujuan untuk menambah generasi islami yang lebih baik. Kami dari PR IPM SMK Muhammadiyah Kota Temanggung melaksanakan bina TPQ di Masjid Ar-Rahmah Gendengan Temanggung. Untuk tujuan dari acara ini apa? Oh, tujuan dari bina TPQ kami ya edukasi islami sama mengajak anak-anak untuk berkegiatan dan belajar. Kalau isi dari acaranya apa saja? Untuk isi dari acara sih kami lebih untuk mengajak untuk selalu berbuat baik. Tim Liputan Temanggung TV.